Saat ini awal bulan 10 ya, September Oktober. Ini sebenarnya kalau tidak ada corona, ada taman yang bunga-bunga seperti ini. Di Kincakuda namanya. Ini hanya di pinggir jalan saja dan kebetulan ada bunga-bunga seperti ini. Hanya memberitahu, maksudnya info ya. Jadi biasanya tuh ada bunga seperti ini yang luas sekali, namanya daerah Saitama, namanya Kincakuda ya, daerah misalnya Taman Kincakuda gitu. Ini bunga apa ya namanya ya, bunga-bunga seperti ini. Jadi karena corona, jadi bunga ini sebelum mekar sudah dipatahin dipotong gitu loh. Jadi keindahannya tuh seperti ini. Tuh. Ya. Janen ya, apa boleh buat ya. Jadi sepertinya tuh harusnya tuh pohon bunga-bunga ini di pinggir jalan aja udah bagus begini ya. Bisa kebayang ya. Ini di pinggir jalan. Tuh. Tuh sebelah sana tuh jalanan. Tuh udah pada ini juga pada dipotongin ya. Apa biar orang tidak datang ke sini gitu kali ya, karena masih ini ya, masih corona ya. Maghrib, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah sudah maghrib tuh. Begitulah, ini di pinggir jalan aja maksudnya sudah bagus seperti ini ya. Tuh ya Allah, di pinggir jalan. Ya, semoga tahun depan bisa menikmati bunga-bunga ini ya. Insya Allah. Jadi bulan Oktober itu musim-musim ini ya, musim gugur. Jadi autumn gitu ya. Jadi bunga-bunga merah-merah ya Allah di mana-mana. Menikmati indahnya. Menikmati indahnya Tokyo, Jepang, autumn di Jepang, Masya Allah. Oke, just info ya, begitulah. Kebetulan ini di pinggir jalan saya nemuin yang beginian, Masya Allah. Saya menemukan beginian, Masya Allah. Ini di jalanan biasa loh ya, Allah. Jadi sengaja saya turun dari sepeda, menikmati beginian. Oke. Insya Allah ya. Bagus banget. Putihnya juga, merahnya juga. Wow. Jadi kayak bunga liar ya kalau di sini ya. Karena hanya tumbuh 1-2. Ini daerah Saitama tuh sengaja ditutup. Jadi sepanjang ini bunga-bunga beginian. Semoga tahun depan bisa ya menikmati ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, just info saja. Assalamualaikum.